Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Ternak 12. Baik teman-teman, langsung saja kali ini kita akan coba membahas modal usaha ternak entok dengan modal 1 juta rupiah teman-teman. Bagaimanakah pembagiannya? Mari kita mulai pembahasannya. Jadi dari modal sekitar 1 juta nih teman-teman, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kita gunakan untuk membeli pakan, kemudian untuk biaya pembuatan kandang, kemudian yang ketiga kita akan belikan hewan ternaknya, yaitu kita akan belikan entoknya teman-teman. Untuk kali ini kita akan hitungkan yaitu ternak entok sistem pembibitan. Jadi nanti kita akan belikan entok yang sudah siap produksi. Baiklah, untuk uang 1 juta ini teman-teman, yang pertama kita akan gunakan untuk beli pakan sekitar 300.000. Nanti kita akan dapatkan 1 karung dedak, kemudian kita juga dapatkan konsentrat petelur teman-teman. Jadi untuk pembibitan ini memang butuh konsentrat petelur. Kemudian untuk pakan alternatifnya teman-teman bisa cari di sekeliling tempat teman-teman sekalian. Biasanya banyak terdapat hijauan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk stok 1 karung ini nanti bisa untuk mencukupi kebutuhan pakan entok-entok kita dalam waktu kurang lebih 1 bulan ke depan teman-teman. Kalau teman-teman gunakan banyak pakan alternatif itu malah bisa sampai sekitar untuk 2 bulan. Kemudian untuk pembagian yang kedua yaitu untuk biaya pembuatan kandang teman-teman. Jadi biaya sekitar 300.000 juga nanti kita akan praktekkan untuk persiapan pembuatan kandang. Karena untuk modal yang kita gunakan ini tidak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan sangat hati-hati teman-teman. Jadi kalau membuat kandang itu cukup dibuatkan pagar pinggir saja teman-teman, dengan kita membelikan jaring untuk pembatas pagar sekeliling kandang. Kemudian kalau mau dibikinkan petarangan atau tempat bertelur, itu atapnya cukup menggunakan plastik saja teman-teman, karena modal yang kita gunakan cuma 300.000. Jadi kita harus berhemat dalam membuatkan kandang untuk entok. Kemudian untuk pembagian uang yang ketiga, sisa masih 400.000, teman-teman bisa belikan entok-entoknya teman-teman. Jadi usahakan beli yang siap produksi, yang sekitar berumur 6 bulan. Jadi kita akan dapatkan sekitar 4 ekor betina dan 1 ekor jantan. Itu menurut saya cukup, karena biasanya di sini itu harga untuk entok betina itu sekitar 60.000 yang siap produksi, dan yang jantan itu sekitar 130.000 teman-teman. Nah, balik lagi sebentar nih teman-teman, saya perlihatkan jenis dedak yang cukup murah nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencarinya dan memilih jenis pakan yang akan teman-teman pakai dengan harga yang sesuai. Jadi kalau di tempat kami ini ada yang seharga 3.500 dan ada yang 2.500. Kemudian kami juga gunakan limbah pertanian juga nih. Nah, untuk dedak ini mungkin beda daerah akan beda juga harganya teman-teman. Jadi kita pilih saja sesuai yang teman-teman inginkan. Tapi perlu diingat untuk jenis dedak yang kita pakai, usahakan jangan sering bergonta-ganti teman-teman, karena kalau kita sering bergonta-ganti jenis dedak dari yang
bagus ke yang kurang berkualitas, nanti entoknya akan mengalami stres, teman-teman. Kemudian apabila teman-teman menanyakan untuk pembagian di persiapan pembuatan kandang itu cuma 300.000, itu mungkin kurang. Teman-teman bisa lihat di sini kita membahas tentang usaha ternak entok dengan populasi yang sedikit, yaitu 4 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Jadi kandang yang kita perlukan itu tidak terlalu lebar. Kemungkinan uang sekitar 300.000 itu akan cukup bila dipraktekkan. Kemudian untuk jenis entok yang akan kita pelihara dengan modal sekitar 400.000 pembagian untuk entoknya, teman-teman bisa belikan entok yang lokal saja ataupun entok kapur. Kalau entok yang lain seperti entok hias, pasti uang tersebut tidak akan cukup, teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira, teman-teman. Dengan modal sekitar 1 juta saja kita sudah bisa memulai usaha peternakan entok. Jadi untuk teman-teman para pemula seperti saya juga, tetap semangat, karena untuk usaha ternak entok ini memang menguntungkan. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk memulainya. Kemudian apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan. Tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti sekiranya saya bisa menjawab, pasti akan dijawab ataupun kita akan diskusikan bagaimana solusi terbaiknya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga ada hal-hal positif yang teman-teman bisa ambil dan sekiranya bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu semangat ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.